Panaskan 50 gram margarin sampai leleh, lalu matikan api. Masukkan 75 gram potongan dark cooking coklat, lalu aduk sampai larut dan sisihkan. Kocok 6 kuning telur dan 4 putih telur, 125 gram gula, dan 1 sendok teh emulsifier sampai mengembang. Masukkan 40 gram tepung terigu sedang, 30 gram coklat bubuk, dan setengah sendok teh baking powder sambil diayak dan diaduk rata. Tuang campuran margarin yang sudah dicampur dengan coklat pasta sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Tuang sebagian adonan ke dalam loyang dengan ukuran 24 x 10 x 7 cm yang sudah dialas dengan kertas roti tanpa dioles margarin. Kukus selama 15 menit di dalam pengukus yang sudah dipanaskan di atas api sedang. Taburkan 50 gram keju parut di atasnya, lalu kukus lagi selama 5 menit. Tuang sisa adonan, lalu kukus lagi selama 15 menit sampai matang.